Halo sahabat sapi bagus, jumpa lagi bersama kami hari ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat nih? Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Hari ini ada informasi baru loh. Apa tuh kira-kira? Sahabat penasaran gak? Tapi sebelum masuk beritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya dulu supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Sapi Bagus TV. Oke deh kalau gitu, let's check it out. Sapi Bagus Farm telah mengadakan pelatihan bisnis sapi angkatan ke-49 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Oktober 2021 lalu. Pelatihan yang diadakan selama 2 hari ini berlokasi di Kinasi Resort Depok, Jalan Raya Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Salah satu mentor yang hadir untuk mempresentasikan materi pelatihan adalah Heri Suryanto, selaku mantan peneliti Balai Penelitian Ternak. Nah, sahabat penasaran gak? Kira-kira seperti apa sih materi yang beliau sampaikan? Yuk kita simak cuplikannya berikut ini. Sebenarnya kotoran itu karena, kenapa kotoran ayam itu bau? Karena memang tidak seimbang protein dengan seratnya, dengan C-nya tidak seimbang di situ, udaranya tidak seimbang sehingga menimbulkan bau. Sebenarnya kalau diproses benar tidak bau. Nah, ini kotoran-kotoran memang kita tumpuk di satu tempat seperti ini. Memang yang paling bagus ada sheddingnya. Biasanya kita buatkan shedding terpal, tenda, mau biru, mau coklat, nggak masalah. Yang penting ada tenda supaya terlepas dari air hujan. Nah, biasanya kalau partai besar di kandang-kandang kita pakai alat itu, terus pakai truk nanti dibawa ke sana. Karena kan kalau 6.000, kalau nggak pakai itu nggak ke Uber. Di sana itu ukurannya kotoran kalau sudah sedengkul sini baru diambil. Jadi dia tidur namanya sodas bedding. Artinya dikasih serbuk gergaji, kasurnya dia itu untuk tidur di situ. Anget. Satu, kita tidak buang kotoran banyak. Dua, dia hangat. Sehingga dia tidak mengambil energi untuk pembakaran yang suaranya jadi daging, tidak dibakar untuk penghangat tubuh, hangatnya cukup sampai di situ. Apa enggak kotor itu, Pak? Kotornya kotoran itu bersih. Artinya gini, tidak ada penyakit kuku karena dia nginjek-injek kotorannya sendiri, justru menjadi bagus. Itu sudah dibuktikan berpuluh-puluh tahun, tidak ada yang kena sakit itu. Ada seorang ahli dokter hewan yang hanya berkecimpung di teori. Wih, itu kotoran itu udah banyak bakterinya segala macam. Memang di mana-mana banyak bakteri, tapi itu tidak. Seperti Anda luka kaki masuk ke lumpur, bukannya menjadi sakit, tapi menjadi sembuh. Diangkut ke satu tempat dari kandang, ditempatkan ke tempat itu, ke tempat processing itu. Kemudian memang diproses. Persyaratan proses dekomposisi yang sempurna itu ada 5. Satu, ada pupuknya yang mau diproses. Yang kedua itu mikroorganisme yang memproses. Itu sudah ada di alam. Kalau kurang kita tambah. Tapi kalau tidak ada, sudah ada di situ. Tuhan sudah menciptakan untuk keseimbangan alam itu sudah ada. Temperatur itu yang perlu kita kondisikan. Kalau enggak kita kondisikan juga tidak akan jalanan ke temperatur. Kadar air juga kita kondisikan. Yang nomor 5 adalah yang sangat penting, yang supaya tidak menimbulkan bau. C, perbandingan C dengan N yang ada di dalam. Kotoran ayam petelur itu N-nya tinggi sekali, C-nya kurang, karbonnya kurang. Makanya tidak terjadi dekomposisi, menjadi berubah menjadi amonia, baunya menyengat kemana-mana. Kalau itu ditambah dengan C, diproses pupuk ayam petelur, untuk pupuk luar biasa. Kalau 2.500 per kilo pun 12 itu, karena udah lembut itu. Dan itu masuk untuk biasanya untuk pupuk buah. Nah, bagaimana kita coba nanti? Kalau kotoran sapi lokal kan sudah makan rumputnya banyak. Jadi C-nya sudah ada di situ. Makanya nanti
sapi yang dikasih konsentrat dengan sapi yang makan rumput, kotorannya akan bau yang dikasih makan konsentrat, karena CN rasionya tidak seimbang. Nah, kalau sudah bisa ini dikondisikan, airnya itu 50% lah kadar airnya itu, temperaturnya itu hari pertama memang tinggi sampai 70 derajat. Nah, kalau sudah sampai situ, nanti minggu kedua dibalik aja supaya turun temperatur. Turun, nanti naik lagi, balik lagi turun, airnya segitu. Kalau perlu ada E4, sikat E4. Kalau nggak ada, pakai bacillus yang lain. Kalau nggak ada, biarkan seperti itu, sudah ada di dalam. Cuman perlu waktu agak lama dikit. Sapi Bagus Farm memproduksi pakan konsentrat yang bisa diberikan untuk kambing, domba, sapi perah maupun sapi potong. Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak person berikut ini ya. Nah, ini bukan air, itu mikroba yang kita buat. Jadi kalau karena sana itu 80 ton, mikrobanya kita sekali buat 3.000 liter rusum popon. Kalau enggak itu numpuk, Pak, cuma ada 3 hektar, ada 4 hektar untuk 6.000, habis untuk numpuk kotoran. Diprotes, di demo masyarakat. Itu untuk mempercepat proses dekomposisi itu disemprotkan mikroba itu dengan 1 liter itu per ton. Jadi 1 ton, 1 liter mikroba. Dia nanti berkembang di situ, dia menghancurkan serasa-serasa itu menjadi pupuk yang bagus. Nah, biasanya kalau sekarang pupuk itu dibeli, nanti dia campur lagi media tanam itu, Pak, arang sekam, serbuk bergaji, dijualnya lebih mahal. Kelihatan ini anak-anak IPB sebenarnya lagi praktek terakhir. Dia harus tahu bagaimana balik pakai cangkul, jangan nanti hanya ngomong di kertas saja, nyangkul juga mau dia itu. Tapi sekarang udah nggak tahu dia kemana itu. Jadi dibalik supaya memang oksigennya bisa masuk semua itu loh. Itu tiang-tiang itu sebenarnya itu anu itu apa itu tenda supaya nggak kena hujan itu. Kalau sudah kering ini nanti semua perlu penampilan diayak supaya nanti pembeli itu interest gitu loh. Oh, lembut, bagus, diayak. Nah, ini karena di perusahaan itu juga ada persyaratan harus memberdayakan gender. Kami rekrut juga ibu-ibu lingkungan untuk bekerja, silahkan mampunya seperti apa, nanti kita hitung per kilonya berapa, dia ngayak juga. Jadi kalau memang satu perusahaan kan sekarang kan macam-macam, sekian persen tenaga harus lokal, oke. Ini harus memberdayakan gender, oke. Harus ada dana sosial untuk ini, oke. Semua kita lakukan supaya memang nyaman di situ. Ini kemasan, ini kirim biasanya yang gede ke perkebunan, yang lembut ke nursery, Jakarta, kota-kota, semua itu. Hubungan itu yang membuat kita kelancaran dalam usaha, tapi untuk membangkitkan, untuk membangun itu diperlukan memang perhatian yang sangat luar biasa. Mulai dari kotorannya, mulai dari sapinya, mulai dari apanya, itu masih harus ada hubungan penjualannya, pedagang-pedagangnya itu. Kalau enggak, ribet. Wah, luar biasa mantap nih materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, buat sahabat yang belum ikut pelatihan bisnis sapi bersama Sapi Bagus Farm, yuk langsung daftarkan diri kamu ke kontak person berikut ini. Jangan sampai ketinggalan lagi loh. Sekian dulu deh video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Tetap semangat jadi peternak. Salam, sapi bagus.